Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian kenapa kita tidak bisa bermain game Fall Guys atau tidak bisa install game Fall Guys di laptop atau komputer kalian. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, biasanya hal yang paling mempengaruhi ketika kalian ingin bermain Fall Guys tapi tidak bisa di laptop atau komputer kalian itu karena spesifikasi laptop atau komputer kalian itu tidak mendukung untuk bermain game Fall Guys. Maksudnya gimana, Bang? Intinya, laptop kalian itu nggak kuat untuk bermain Fall Guys, guys. Laptop atau komputer kalian nggak kuat untuk bermain Fall Guys. Nah, tahu caranya kuat atau enggaknya gimana, Bang? Nah, untuk Fall Guys sendiri itu ada spesifikasi minimal untuk dimainkan, guys. Nah, cara lihatnya gimana? Nah, cara lihatnya gampang banget. Kalian bisa lihat di Epic Game Launcher, atau kalian nggak ada Epic Game Launcher, kalian bisa lihat di Google. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka websitenya Epic Game Store. Jadi kita langsung aja buka Epic Game Store. Setelah itu kalian bisa cari Fall Guys, guys. Kalian bisa ketikkan di sini. Kalau misalnya muncul di beranda, kalian bisa klik Fall Guys di sini. Di sini kita langsung aja ketikkan Fall Guys kayak gini. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, guys. Kalian scroll terus sampai ke bawah. Nah, nanti akan muncul di bagian sini specification. Nah, di sini ada tulisannya Windows. Nah, untuk bermain Fall Guys itu minimal spesifikasi yang dibutuhkan itu Windows 10 64 bit dan prosesornya itu Intel Core i5 atau AMD equivalent. Nah, memori RAM-nya itu minimal 8 GB. Nah, dan storage-nya itu yang harus kosong itu 2 GB. Bang, aku tetap nggak paham, Bang. Itu laptopku itu spesifikasinya apa? Aku nggak tahu, Bang. Nah, misalnya kalian nggak tahu spesifikasi laptop kalian. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberitahu cara melihat spesifikasi komputer kalian apa. Caranya gini, kalian pilih di bagian bawah yang ada logonya ini, yang ada logonya file ini, yang kuning ini. Kalian klik. Setelah itu, kalian pilih di bagian sini, guys, di bagian this PC atau gambarnya komputer ini, guys. Kalian klik kanan. Setelah itu kalian pilih property. Nah, udah, nanti akan muncul spesifikasi laptop atau komputer kalian. Nah, di sini Ko Tutorial menggunakan prosesor generasi 11 Intel Core i5. Nah, ini sudah sesuai ya untuk bermain game Fall Guys. Dan di sini RAM-nya Ko Tutorial itu menggunakan RAM 16 GB. Dan di sini Ko Tutorial menggunakan Windows 10 Pro ya, guys ya. Windows 10 Pro yang 64 bit nih, 64 bit kayak gitu, guys. Jadi kalau kita lihat tadi spesifikasi minimalnya kan Core i5. Di sini Ko Tutorial menggunakan Core i5 juga. Pas. Dan di sini Windows 10, Ko Tutorial pakai Windows 10 dan memori RAM-nya Ko Tutorial menggunakan 16 GB. Di sini dibutuhkan 8 GB, jadi turah-turah atau lebih-lebih. Dan storage-nya itu dibutuhkan 2 GB. Jadi usahakan storage atau tempat penyimpanan kalian itu tidak penuh, guys. Jadi kalian bisa klik di bagian PC sini dan kalian bisa lihat local disk C sama disk D-nya itu nggak boleh penuh, guys. Kalau misalkan penuh sampai merah gitu, kalian maksain buat main Fall Guys itu nggak bisa, guys. Bakalan nge-lag atau mungkin sering frost close atau tiba-tiba keluar sendiri kayak gitu, guys. Jadi usahakan storage atau tempat penyimpanannya itu cukup untuk bermain Fall Guys. Usahakan sisain 2 GB atau 5 GB untuk bermain Fall Guys. Paling nggak sampai merah gitulah. Nah, kayak gitu, guys, penyebab utama kenapa kalian tidak bisa install atau bermain game Fall Guys di laptop atau komputer kalian itu karena spesifikasi komputer atau laptop kalian itu tidak kuat untuk bermain game Fall Guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye bye.